Album Merakit itu lagu-lagunya diciptakan dari fase terburuk dan fase terbaik yang aku alami di hidupku. Dan Dekap adalah bagian dari fase terbaiknya. Favorit sebenarnya di album Merakit ini karena betul-betul menggambarkan rasa saat aku jatuh cinta. Dan entah kenapa kalau kita jatuh cinta sama orang yang tepat, damai, tenang, nyaman, dan bahagia. Kamu pernah ngerasain gitu juga gak? Ku jatuh cinta kepadamu, terasa menyenangkan. Ku jatuh cinta di pelukmu, terasa menenangkan. Bahagia di dekatmu, bersama tak mau jauh. Ada dari Ed Mutiara underscore Berta, lagu Dekap teh kenapa akhirnya bisa tercipta aransemen yang seadem itu? Dengan aransemen yang chill, R&B dan little bit jazzy, sangat cocok banget menggambarkan kesan jatuh cinta dan dekapan seseorang yang membuat kamu bahagia, chill gitu. Ada part di lagu ini yang bagian interlude-nya tuh harus sedikit seksi, agak jazzy. Lagu Dekap ini adalah lagu yang take vokalnya paling lama karena nyari moodnya untuk di dalam studio tuh lama, sumpah lama banget. Sempat waktu itu kita udah satu hari selesai tapi kok kayaknya ada mood yang hilang gitu, ada mood yang harusnya ada rasa, nah rasa itu kayaknya belum dapat gitu ya. Kita take lagi beberapa minggu setelah itu dengan vibe di hari itu aku nggak pengen ketemu siapa-siapa dulu, dan akhirnya dapatlah si suara Dekap. Apakah kamu juga pernah merasakan kisah Dekap ini? Aku coba kamu mention, komen di bawah ini siapa sih orang yang pengen kamu dekap dan kamu ingin bisa hidup bareng sama dia selama-lamanya. Ada pertanyaan dari @lia_astri_ani. Aduh namanya banyak banget ya, ada 3. Tadi denger lagu Dekap ini kok rasanya seperti orang yang terkait di sebuah hubungan dan dalam keadaan apapun dekapan menjadi obatnya. Kok betul? Ya, aku setuju. Komen kamu cukup menggambarkan kisah dari lagu ini. Setelah lagu Dekap, ada lagu Intuisi. Lagu flashback aku ke masa lalu. Kamu ready? Intuisi. Intuisiku selalu